Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pagi hari ini, hari Minggu ya, tanggal 15 Mei ya, tanggal 15 Mei jadwalnya cukup lumayan padat sekali ya. Untuk 2 unit LV ini jalan semua. Untuk yang ini ke Klaten ya, ke Klaten acara silaturahmi dan juga wisata. Sementara saya juga wisata ke Gunung Kidul ya, hanya lokal-lokal saja. Nah, di tanggal 15 ini kemarin jadwalnya super sibuk ya. Saya sampai ngambil 3 unit dari luar, tempatnya Pak Indri Habibi, tempatnya Mas Wanda, seperti itu ya. Loh, yang HIS kemarin sudah berangkat, untuk tempat Pak Indri Habibi pagi hari ini juga berangkat. Ya, alhamdulillah sepertinya wisata sudah bangkit kembali, pulih kembali ya. Karena ini kebetulan libur panjang ya, dan besok masih jalan lagi, dua-duanya masih jalan lagi ya, rencana seperti itu. Oke, ini persiapan sudah dipanasin karena janjian jemput jam 7 pagi, sekarang sudah jam 6 lebih dikit ya. Nah, sementara untuk yang bawa ini Mas Yanu, seperti biasa saya bawa ini ya. Oke, persiapan berangkat. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Berangkat untuk pagi hari ini. Ngembun. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dirasa buka ini sih mesti. Ya? Angel. Oh. Sing pengin di sing ijo ya. Ya, persiapan berangkat ya. Alhamdulillah. Pas ya, sekarang jam 7, lebih 15 menit. Nanti kita langsung menuju ke Pantai Drini ya. Pantai Drini di Gunung Kidul.
Jalan Parang Tritis KM 20 dekat dengan SMK Pariwisata ya, Jalan Parang Tritis. Ini jemput titik terakhir sini ya. Nanti dari sini langsung ke Gunung Kidul. Kebetulan ini dekat dengan rumahnya Mas Agung ya, Mas Agung berapa parah. Ngapunten Mas Agung, jemputnya tenriki. Oke, Bapak. Oh, nggih. Ajeng mlengon, Pak. Amri iki setunggal. Ya, mendekati pantai jalur mulai krodit ya, karena ada persimpangan pertigaan dan lalu lintas cukup padat sekali, banyak sekali bis-bis besar ya, harus ambil haluan otomatis untuk kendaraan yang lain harus berhenti dulu sampai menunggu kendaraan besar bisa melewati. Dan di depan ada pertigaan, itu ada tanjakan kecil, otomatis harus bergantian ya. Wis do metu saking mriku kan tangannya. Iwan, pun do trip kedua. Oh. Wis kok idul metu kan berarti kan pagi pun mriki ya. Beliau santri tu bawa ni kan? Jadi tak kira ngan, pak orang luaran kan libur 3 hari. Yang tiket masuk cukup lumayan panjang ya. Bisa jaraknya 100 meter ya, 150 meter. Ini ke timur sampai kok kan.
Jadi di bacaan itu 5 km. Ini kan yang kanan tutup ya. Naik ke kanan ke Baron. Alhamdulillah sampai di kawasan wisata Pantai Drini. Cuman ini lagi cari tempat parkir ya. Sepertinya agak sulit. Nunggu mobil keluar. Mungkin yang kono belum tentu ada dekat tempat cuci tangan. Nah, dapat parkir ya. Ini di sini ya. Cuman panas ya sini parkirnya. Antrian parkir masih panjang. Pantai Drini selesai, kita langsung pindah ke ini ya, Pantai Sepanjang untuk makan siang ya. Kebetulan nanti kita makan siangnya di rumah makan Sepanjang juga ya. Wami. Ya untuk Pantai Drini dibuat sejalur ya, jadi pintu masuknya lewat yang sebelah barat, pintu timur untuk keluar. Iyo, kakak lu mampu tukang kono kaya itu.
Ya alhamdulillah sampai di rumah makan sepanjang ya, sepanjang indah. Nah, udah langganan di sini ya. Kita makan siang dulu di sini. Ya alhamdulillah kita selesai makan siang, lanjut pindah ke pantai yang lain. Nah, ini kebetulan di depan saya unitnya Mas Agung Rafa. Naik tanjakan. Aku nunut nong buri mas, tempel nong buri. Wah luwe hebah Riki dan Pak Bali. Ini tanggul guys mas. Jadi sudah yang anu mas ini sudah terus. Bukan buat main barang jalan, buat perusahaan pembangunan jalan. Ini mungkin dalam mana lu kayak kerabat mulai nih kemungkin. Tuh. Data timbul. Kopi panas. Bakpianya masih hangat. Terus ini juga masih hangat. Wah, mantap ya. Ini keluarnya bibi ya padat. Trip wisata pantai selesai ya. Ini ngantri bahan bakar solar, kebetulan lagi proses bongkar ya. Jadi ini masih nunggu karena tadi sempat habis. Ngantri di sini, ini ada teman di depan, ada miliknya Hana Transport. Ini ada Mini Putra. Ya, kita nunggu cukup lumayan ya. Biasanya proses bongkar paling tidak kita nunggu 1 jam. Ini untuk persiapan, ini solar tinggal dikit. Untuk persiapan besok pagi trip ke Gunung Kidul lagi, ke pantai lagi. Besok masih sama, pantai ke Pantai Buluk dan Pantai Ngelawe, lanjut tebing breksi ya. Ya alhamdulillah.